Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi amin. Maka telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, asuh dirimu untuk mengenali Allah Ta'ala, kerana yang demikian itu adalah pokok segala kebaikan. Jika engkau memperbanyakkan ketaatan kepada Allah, nanti dia, yakni Allah, akan mengurniakanmu kemakrifatan kepadanya. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, jika seseorang hamba mentaati Tuhannya, nescaya dia akan mengurniakannya kemakrifatannya. Dan jika dia meninggalkan ketaatannya, malah Allah tiada akan mencabut kemakrifatan itu. Bahkan dibiarkannya di hatinya untuk dijadikan alasan ke atasnya di hari kiamat. Dia akan berkata kepada hamba itu, aku telah membedakanmu dengan kemakrifatanku dan mengutamakanmu dengannya, tetapi engkau tidak mengamalkan apa yang engkau tahu itu. Di antara cara untuk mendapat ataupun mengenali Allah SWT ialah dengan dua cara. Cara pertama ialah dengan ilmu untuk mengenali Allah SWT, dan cara yang kedua ialah dengan memperbanyakkan kebaikan. Dengan dua gabungan ini, dua resepi ini, maka kita akan kenal Allah SWT. Sekadar nilai ilmu kita, maka setinggi itu makrifat kita. Dan sekadar amalan kita, maka demikian nilai atau ketinggian makrifat kita. Makin tinggi ilmu kita di sisi Allah, maka makin dekat, makin kenal kita dengan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kalangan hamba-hambanya ialah orang-orang alim, yakni ulama-ulama, orang berilmu. Kemudian diikuti dengan cara mendapat makrifat Allah ialah dengan taat pada Allah. Kerana seseorang bila dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan dapat merasakan perbezaan hidup dalam ketaatan dan hidup dalam maksiat. Maka dia mula mengenali kebaikan solat, kebaikan puasa, kebaikan zakat, kebaikan menutup aurat, kebaikan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dia dapat merasakan dalam kehidupannya ketenangan. Maka Allah Ta'ala jadikan itu sebab untuk dia makin kenal Allah Ta'ala. Sebagaimana sabit dalam hadis kursi, bahawa Allah Ta'ala berfirman, bagaimana hamba-Ku melakukan ketaatan kepada-Ku sehingga Aku memberikan kepadanya kekuatan untuk melakukan ibadat-ibadat sunat. Dia dekat pula pada-Ku dengan ibadat sunat sehingga Aku mencintainya. Artinya bila Allah cinta seseorang, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadanya makrifat. Namun, kalau seseorang tidak beramal dengan ilmu, tidak beribadat kepada Allah, makrifat itu ada ataupun tidak ada, makrifat itu tetap kekal tetapi sebagai hujah, hujah ke atasnya pada hari kiamat kelak. Bukankah kamu mengenaliku? Bukankah kamu mengetahui syariatku dan kebaikanku? Maka kenapa kamu menolak? Dan ini bersesuaian dengan apa yang Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia. Bila Allah Ta'ala menyebut, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, Allah Ta'ala mengumpulkan semua roh-roh makhluknya.
di kalangan manusia, jin yang mukallafun. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada semua mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu yang Tuhan beri makrifat, bukankah aku Tuhan kamu? Maka seluruh roh-roh ini menjawab, qalu bala syahidna, ya, dan kami menjadi saksi. So perkataan syahidna, saksi, kita kalau seorang berkata kejadian itu berlaku sekian-sekian hari, sekian-sekian pukul, siapa jadi saksi? Lalu kita kata saya jadi saksi, berarti saudara mengetahui secara tafsirnya, atau saudara mengetahui secara yakinnya, saya sanggup jadi saksi, saya ingin jadi saksi. Maka di sini kita semua makhluk Allah menyaksikan bahawa Allah itu Tuhan. Artinya Allah beri makrifat pada semua makhluk. Tetapi makrifat bagi golongan pertama menjadikan orang itu dekat dengan Allah dan mendapat rahmat Allah SWT. Makrifat bagi golongan kedua, Allah Ta'ala tegakkan satu pukulan keras kepada mereka hari kiamat kelak. Kan aku ni Tuhan kamu, yang kamu duk sembah berhala kenapa? Kami tahu. Kan Rasul ini Rasulku, yang kamu tolak kenapa? Kami tahu. Kerana itu mereka berkata kepada Allah SWT, bila Allah Ta'ala menyatakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Muhammad, kalaulah kamu dapat tengok keadaan orang-orang yang menderhaka pada kami pada hari kiamat kelak, dalam keadaan mereka tunduk hina kepada kami, lalu mereka berkata, kami dengar dengan benar-benar, kami dah lihat, kami dah yakin, kami dah percaya, pulangkan kami ke dunia untuk kami menegakkan kepercayaan kami, untuk kami menegakkan keyakinan kami. Tetapi Allah Ta'ala sudah tidak membenarkannya. Berarti makrifat tu tetap ada, cuma dia akan ada di sebagai pukulan atas orang yang meninggalkan makrifat. Sebagai seperti seorang ibu yang beri rezeki, yang beri makan, minum, penjagaan pada anak-anaknya, maka anak yang derhaka, ibu ni akan menjadikan segala jasanya sebagai hujah atasnya. Yang beri makan kamu, kepada kamu dulu, aku jaga kamu, aku semua aku, tiba kamu derhaka pada aku, sebagai pukulan kepada anak derhaka. Maka bagi anak yang taat pula, maka ia sebagai satu rahmat untuk dia menyintai, mentaati ibunya, menambahkan lagi nilai ketaatan. Saya taat mak saya sebab mak saya bagi makan, bagi minum, jaga saya, susahkan diri untuk saya, maka saya mentaatinya dengan penuh cinta, dengan penuh kita katakan kasih sayang. Maka ini perbezaan. Kerana itu makrifat tetap ada pada orang kafir, cuma makrifatnya sebagai pukulan kepada dia. Dan makrifat ada kepada orang beriman, dengan makrifat mereka kenal Allah dan mereka menyintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar. Wahai ulam, tiada sesuatu yang engkau dapat daripada Allah Taala dengan bernifak, berfasih lidah, bertutup petah, menguningkan wajah, memakai pakaian yang bertampal seribu belah, bertangis-tangisan, mata mempasah. Semua itu adalah dari perdayaan nafsumu dan syaitanmu serta syirikmu dengan manusia kerana hendak memperoleh dunia. Kata Syekh, apa guna kita beragama kepada Allah dengan cara menipu, menifak, munafik? Kita tunjuk wajah seperti orang banyak puasa, kuning sampai muka kita, pucat, sehingga supaya dikatakan, oh tengok muka dia pucat sebab taat pada Allah. Lalu kita gembira dengan orang cakap macam tu. Kita petah berbicara, mengungkapkan Quran dan hadis supaya orang kata kita alim, bijak. Kita mengalirkan air mata supaya orang kata tengok zuhud dan zahid. Kalau semua benda ni kita buat kerana munafik, maka tak ada guna satu sen pun di sisi Allah. Air mata yang menangis kerana mengharapkan pujian manusia, air mata ini tidak mampu memadamkan api neraka. Hanya air mata yang ditumpahkan kerana takut pada Allah, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainun bakat min khasyatillah, ainan la tamassuhumun nar, ada dua mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis sebab takut Allah, bukan sebab mengharapkan pujian orang. Pernah Hasan al-Basri melihat
seorang lelaki sedang menangis dalam solatnya. Lalu beliau berkata, alangkah baiknya kalau kamu menangis di rumah. Alangkah baiknya. Hasan Basri berkata demikian, adakah makna menangis depan orang ramai tak boleh? Bukan begitu. Tetapi kalau kita mengetahui jiwa kita boleh riak, sombong, baik menangis kat rumah. Supaya orang tak tahu, supaya jiwa kita tidak, kita katakan, digoyangkan dengan sifat ujub. Tetapi kalau orang tu kuat, ya Umar Al-Khattab, para sahabat, para ulama' yang bertakwa, mereka ni kuat. Maka mereka nak nangis depan orang dan sebagainya, itu bukan satu larangan. Tapi orang-orang awam macam kita mungkin, ya kalau, ataupun orang-orang yang tahu keadaan dirinya, sekiranya dia tunjuk benda-benda macam ni, maka menyebabkan hatinya akan tertanam rasa ujub, rasa sombong, rasa lebih. Maka sebaik-baiknya dia buat di tempat yang tak ada orang. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, apa gunanya sifat-sifat ni? Kalau kita gunakan ataupun kalau dilakukan dalam jiwa kita munafik. Selalu menangis ni bagus. Muka pucat ni pun bagus. Kuning-kuning pucat ni pun bagus. Kan menunjukkan takut pada Allah. Fasih bercakap pun bagus. Bukan ini di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi Musa. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, fasihkan lidahku sehingga bila aku bercakap orang faham. Fasih bercakap maknanya dia tak